Jadi sungai ini berada di Kampung Sri Pantai Mersing ya. Jadi di sini tuh banyak para warga yang sedang memancing dan di sana ada makcik-makcik juga yang memancing loh. Mari kita tanya, makcik dapat ikan apa saja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia maupun ada di Indonesia? Jadi hari ini saya sedang berada di tempat pemancingan. Biasa para warga menghabiskan waktunya untuk refreshing ya. Jadi sungai ini berada di Kampung Sri Pantai Mersing ya. Jadi di sini tuh banyak para warga yang sedang memancing dan di sana ada makcik-makcik juga yang memancing loh. Mari kita tanya, makcik dapat ikan apa saja ya? Jadi di situ ada abang memancing ikan. Tapi katanya kata abangnya belum dapat ikan, ikannya buntal-buntal. Adik. Tapi kemarin saya nampak dapat orang siaka putih buang besar. Iya, memang ada. Tapi memang rezeki lah bang. Dan ini biasanya di sungai ini biasanya tuh orang ramai dapat siaka putih itu kalau ada rezeki. Tapi hari ini kata abangnya tarikannya ikan buntal terus. Sampai sekarang belum dapat ikan loh. Tengok makcik, makcik lempar joran ya. Jadi di sini tuh makcik juga hobi mancing juga loh. Makcik lempar joran. Wah, ternyata lemparannya juga jauh juga. Makcik hobi mancing ya, makcik? Oh, kadang mancing dekat di laut. Makcik rumah sini kah? Rumah Mersing. Jadi makcik itu sedikit malu di depan kamera ya, jadi nggak enak. Oh, diajak ya makcik ya. Rumah suntuk. Dekat rumah suntuk ya, mancing saja makcik ya. Sama makcik, aku kalau dekat rumah juga suntuk makcik. Ya begini makcik jalan-jalan sambil menikmati keindahan suasana alam. Tapi di sini sungai buaya makcik ya. Ada buaya juga ya, tapi tak banyak lah. Kadang-kadang. Tapi kalau buaya darat nggak ada, makcik ya. Buaya darat. Kata makcik buaya darat itu orang. Ya ini buaya daratnya. Jadi yang hidup di sini tuh buaya laut ya, bukan buaya darat. Kalau buaya darat itu orang. Kalau buaya darat bahaya, makcik ya. Bahaya kata makcik kalau buaya darat. Bahaya, buaya laut tak bahaya, tapi kalau buaya darat lebih bahaya. Itulah kata-kata makcik. Buaya laut tak bahaya, lebih bahaya lagi buaya darat. Masu tokmo. Lek Jawi. Iya. Bagaimana lek sore hari ini? Udah puas jalan-jalannya? Bilang penat semua. Bilang penat semua ya. Jadi kita di sini berehat di tempat pemancingan. Hati senang, hati riang. Dan gembira. Pesan-pesannya, Lek? Pesan-pesannya... Iya. Bertamasyalah yang agak jauh. Biar kamu dapat mengambil hikmah. Oh, betapa begitu. Besar ciptaan Tuhan. Iya, begitu ceritanya. Semakin jauh, semakin jauh pemandangan. Masya Allah, luar biasa. Oke kalau begitu ya Lek ya, kita pulang dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.